Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi, kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu, MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku, saatnya yang hidup, terang bagi jalanku. Salam sehat dan sejahtera, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sebelum kita mulai renungan hari Minggu ini, saya ada satu cerita lucu tentang seorang ibu dan seorang anak yang datang ke perayaan syukur hari Minggu. Ya. Saat mereka datang dan sang ibu dan sang anak sedang mendengarkan khotbah, ya, anak itu tiba-tiba bilang kepada ibunya, "Mama, mari pulang yuk, pulang." Mama bilang, "Tidak boleh, ya, perayaan belum selesai. Kamu kenapa?" "Aduh, Mama, saya sakit perut, saya mau muntah." Ya, lalu mamanya bilang, "Sudah, kamu cepat-cepat pergi ke kebun belakang, lalu cari tempat yang tidak kelihatan dan muntah di situ." Ya, lalu pergi ke belakang dulu, baru mulai menyusup ke belakang, cari tempat di mana di luar. Ya, lalu anak itu pergi dan tidak lama kemudian dia kembali, lalu mama bilang, "Sudahkah?" Anak itu bilang, "Sudah, Ma. Kok begitu cepat kamu bisa kembali, ya kan?" Nah, si anak itu bilang, "Itu, Ma. Ada satu tempat itu dikatakan ini untuk orang sakit. Jadi saya muntah di situ, di box untuk orang sakit itu." Aduh, mamanya pikir, "Hei, ini anak, itu box untuk persembahan, malah dia muntah di situ. Dia pikir itu untuk orang sakit." Ya. Nah, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, mungkin ini lucu untuk kita atau menjijikkan seperti itu, ya. Tetapi sebenarnya itulah, ya, yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan persembahan kita yang luar biasa. Dia Tuhan yang memiliki segalanya. Justru untuk Tuhan, ya, apa yang menjijikkan daripada kita, dosa kita, ya, itulah yang hanya kita bisa persembahkan, karena disitulah kita bisa merasakan dan melihat kebesaran Tuhan yang sangat murah hati untuk kita. Kita tidak ada lagi yang kita bisa berikan selain segala kerapuhan, kedosaan kita kepada Tuhan. Dan memang kalau kita tahu, akibat buah dari dosa adalah kematian. Tapi justru, ya, dari kematian kita yang kita serahkan kepada Tuhan, kita menerima kebangkitan seperti cerita yang kita dengar hari ini, di mana Tuhan Yesus datang ke rumah Jairus dan membangkitkan anak gadisnya yang masih kecil. Mari kita dengar cerita hari ini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala keluarga rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah itu, ia masuk dan ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga
anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kematian untuk kita manusia adalah akhir dari segalanya kalau tanpa Tuhan. Tetapi untuk Tuhan, kematian kita itu hanyalah istirahat sejenak. Ya, dikatakan di sini Tuhan Yesus mengatakan, "Mengapa kamu ribut? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Kita sepertinya istirahat sejenak karena Tuhan adalah yang Maha Kuasa, Dia mampu membangkitkan kita, mengalahkan musuh kita yang membuat kita mati. Ya. Tuhan Yesus membangkitkan sang anak itu. Talita kum. Anak gadis, bangkitlah. Dia juga bisa mengatakan itu kepada kita. Ya. Mari kita buka hati kita. Kita tahu dengan dosa kita, kita tidak layak untuk hidup kekal. Kita perlu dibangkitkan oleh Tuhan. Di tahun 2012, seorang teman dan saudara saya dalam satu kongregasi Missionaries of God's Love, Missionaries Cinta Kasih Allah, dia tiba-tiba meninggal saat dia pergi berenang di pantai, ya, di bulan Juni tahun 2012, 9 tahun yang lalu. Teman saya, saudara saya yang namanya Mark Ode itu, dia seorang sarjana hukum yang luar biasa. Tapi dia meninggalkan segalanya, mobil mercy-nya, dan dia bergabung bersama kami. Tapi hanya 6 bulan setelah dia mengambil kaul awalnya, dia setahun di belakang saya walaupun dia lebih tua, dia meninggal umur 42 waktu itu. Dia meninggal tiba-tiba, heart attack, padahal dia paling sehat dan antara kita semua. Lari paling cepat, walaupun di antara kita dia paling tua. Dan ketika sewaktu misa penguburannya, saya menulis sebuah lagu. Lagu yang diambil, kata-katanya diambil dari liturgi orang mati, di mana pastor sebagai wakil daripada orang yang meninggal itu mengatakan kata-kata perpisahan, "Farewell. On the last day, I shall rise again. And within myself, I shall see the Lord face to face." Jadi dengan mata saya sendiri, saya yakin, saya percaya, saya akan melihat Tuhan, ya, dari mata ke mata. Dan di hari akhir, saya akan dibangkitkan. Dengan ini, saya mau menutup renungan kita. Semoga iman kita ditambahkan sehingga pada hari akhirnya kita pun dibangkitkan. Dan pada hari ini juga, hari Minggu, di mana kita selalu merayakan pesta kebangkitan Tuhan, ya, pesta Paskah di setiap hari Minggu, kita dibangkitkan lagi oleh Roh Kudus-Nya sehingga kita bisa hidup tidak hanya di hari akhir tetapi juga hari ini, di mana kita menjadi saksi-saksi Kristus yang sejati. Mari juga kita doakan dengan lagu ini, ya, para korban COVID-19 yang sudah meninggal, yang kelihatannya sangat tragis, tapi di hari akhir mereka pun kita percaya akan dibangkitkan bersama Tuhan kita, Yesus Kristus. Biarlah namanya yang dimuliakan. Amin. I shall see.
On the line.